Yo yo yo, para alumni SMA 70 Jakarta Selatan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Kemarin dalam rangka merayakan ulang tahun SMA 70 Jakarta Selatan yang ke-40, kami para alumni bikin kegiatannya keren banget guys. Berhubung masih dalam suasana pandemi, maka acaranya kita bikin secara virtual streaming di YouTube dan penontonnya bejibun banget. Kemudian ada yang penasaran pengen tahu gimana sih behind the scene-nya? Nah ini deh kita kasih cuplikan-cuplikan foto dan videonya. Tapi mohon bersabar karena ini dari HP gue, ya banyakan muka gue lah. Lihat sendiri ya, baru latihan aja udah heboh, apalagi pas hari H. Nah sekarang kita mau kasih lihat foto-foto dan video pelaksanaan di hari H. Jadi yang ditampilkan di layar YouTube Anda sama yang ada di studio tuh agak beda. Di studio tuh kita pakai green screen dan musisinya ada di ruangan yang berbeda. Gue juga tadinya gak kebayang loh, ternyata begitu ya cara bikinnya. Nah untung aja pas latihan kita udah ikrip ya, lucu banget ya, padahal banyak banget yang baru kenal, baru ketemuan tapi udah rasa kawan lama. Jadi kita semua saling support, saling mendukung, setiap ada yang manggung, setiap ada yang mulai tampil, kita semuanya hore-horein, seru banget guys. Konser virtual aja bisa begini serunya, apalagi konser live ya. Makanya kita doain semoga pandemi cepat selesai dan kita bisa konser secara langsung, ditonton langsung oleh para pemirsa. Guys, gue tuh curiga di antara panitia ada yang cucunya Roro Jonggrang. Kenapa? Karena tiada angin, tiada badai, tiba-tiba acaranya ting, jadi aja gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Ya enggak lah, bercanda gue. Masa konser virtual kekinian disamain sama legenda masa lalu, iya kan guys? Tapi emang aneh juga ya dalam waktu singkat bisa bikin acara sekeren ini. Pasti karena panitianya, pengisi acaranya, yang punya studio dan juga para pemirsanya mensupport sepenuhnya, sepenuh hati guys. Makanya jadi sukses banget. Gue kalau udah disuruh ngomong gak berhenti-berhenti. Ya udah nih, gue mau kasih lihat video-videonya behind the scene waktu kita lagi di studio.
putra bangsa Indonesia. Dan ini kan boleh ribut pokoknya. Itu ternyata yang. Hai guys. Ini adalah ruang make up-nya guys. Kita mau di make up-in guys sama tim Flomar. Kita lihat dulu ya. Ini dia semuanya brandnya Flomar. Belinya di mana kalau mau beli? Di mall. Di mall-mall. Aduh, kita bukan anak mall, kita anak hutan. Jarang lihat beginian. Hari ini aku mau didandanin. Ini ada Kak Emil lagi didandanin. Hola hola, halo halo. Semuanya udah kece-kece. Tambah kece. Cihuy, halo. 792 yang akan memeriahkan acara malam ini. Yeah, ini dia produk-produknya, guys. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga, entah kemana semua ini. Kau meninggalkan ku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan di sana hore-hore hobak. Langsung sembuh nih, besok lari lu. Balap karung. Lain kali angkat kursi roda ya. Ya. Ya kan, keriaannya gak kaleng-kaleng. Sungguh nyata loh, seru banget. Konon sih waktu kita live penontonnya stabil tuh ribuan. Ternyata pas udah kelar, bener loh, puluhan ribu loh guys. Gila, gokil. Belum lagi live chatnya yang gak karu-karuan, ugal-ugalan, rusuh banget. Kira-kira gitulah keriaan behind the scene acara konser virtual ulang tahun SMA 70 yang ke-40. Kalau mau bikin lagi, yuk! Hai teman-teman ekstremi. Hai gengs, thank you ya. Tadi ya sudah mengusungkan chat komen live YouTube. Udah nonton kita, udah berdonasi, udah ngeramein chatnya. Sebetulnya dulu ya, lagu kita itu adalah waktu SMA itu gimana lagunya? Adikku melanggar hukum. La 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 la. Aku yang menjadi saksi. Paman penuntut umum. La 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 la. Ayah yang mengadili. Subhanallah. Walau ibu. Udah. Terima kasih ya guys. Thank you. Bye bye.